Kayak gitu kan, Mas? Kurang. Halo, kan kena smash. Oh gitu deh opening ya. Kok chat tiba-tiba sama tukang parkir aku. Eh gila kok ini dicintai masyarakat mah. Tukang parkir kan eh. Betul. Kan lagi viral kan di Medan kan. Apa? Oh iya. Ini kan udah kompong. Itu kan. Mar, kenapa rupa ya? Aku pikir sini nih ya. Bang, gini bang. Ya, bawa airnya apa enggak? Ada kartisnya enggak? Ada. Kalau kartis ada kita, ada kita, ada kita. Ada. Yang perempuan itu. Oh, yang lantem kali ya. Ibu itu. Kan ada mana kartunya? Aku yang megang sini, enggak tahu. Hah? Aku yang enggak tahu kok, kata. Kau deh ala perempuan kok nanti udah besar kayak pala lah kan. Orang Medan kalau udah enggak tahu ujungnya gitu ngomongnya kan. Ibu gimana keadaan? Sehat. Main HP dia lagi tengah orang lagi tik lain ya. Ibu, gimana kabar Ibu? Udah mulai sehat. Bandel ya, payah dikasih tahu kan. Selama ya. Ini enggak bandel sebenarnya. Jadi selama ini kalau suruh berobat mau aja. Jadi sekarang dia asal berobat, oh enggak mau. Wuh. Nanti aku dituduh COVID di rumah sakit. Dituduh ya. Bu. Ya. Ibu asam lambung loh. Maksudku periksa aja dulu, enggak usah takut. Payah, tetap enggak mau. Jadi enggak mau dia. Sama Ibu tuh punya asam lambung. Oke, jadi kalau misalnya sakit biasanya rumah sakit. Parnonya itu gara-gara itu. Nah, juga. Jadi sekarang nggak mau dah, takut dituduh COVID ya. Dapat info dia dituduh COVID itu dari mana? Hah? Baca berita. Iyalah. Info grup keluarga. WA, grup-grup kan sekolah. Kemarin tiba-tiba dia ngobrol. Kemarin katanya abis gerhana matahari terbit sebelah sana ya. Kiamat lah bu, gue bilang. Kena hoax ya. Kiamat lah bu, ini lagi ada matahari terbitnya dua. Iya, ku tengok grup siapa itu, gue bilang. Kon-kon SMA. Goblok, goblok ngan kawannya. Aduh. Jadi kayak gitu perlu disaring emang. Jadi gimana, karena kan payah kan. Orang tua pun sekarang kena gejala yang sama sih. Orang tua mu? Istri. Bapakku kena gejala. Cuman yang satu agak bandel ketua itu satu. Dah, demam dia meriang. Sehat satu hari, habis itu dibantinya mancing. Ya, sakit lagi dia. Besok lagi sehat. Nyapu dia depan. Sehat. Sehat. Sakit lagi dia, gitu terus. Itu lebih ketipus sih sebenarnya. Sakit tipu. Udah, tapi dia demam kan. Kehilangan indera penciuman. Tapi enggak peduli dia. Banti rokok. Ya aku bilang mau kayak mana nih, aku jauh posisi. Udah masuk sekarang kena mamaku. Susah emang. Kok ini lagi rame loh di kampung-kampung. Kena ya kan? Iya itu orang sekampungku. Itu semua sakitnya. Sesak napas. Tapi gak mau diperiksa? Gak mau. Di kampung aja. Sekampung. Udah terberapa orang meninggal. Tapi asal dibilang COVID. Enggak itu. Dimandikan juga? Dimandikan lah. Lengkap. Aku enggak itu. Aku kubilang pokoknya kubesan ibu gue enggak. Gak usah kemana-mana, di rumah aja, aku bilang. Nurul? Kalau misalnya pun gak percaya ibu, setidaknya jangan nyebarin ke orang, aku bilang. Kan gak tahu ibu. Ibu gue tuh sampai napas, aduh gitu. Cuman dibilangnya, lambungku nih katanya. Ya. Tapi napas gitu ya? Tapi napasnya, gitu. Bu, ayo bu, aku bilang. Enggak, lambungku sakit katanya. Dibawa ke dokter yang, biasanya kan ada orang tua kan ada dokter-dokter yang kepercayaannya kan? Iya. Gak mau juga? Mau terakhir kemarin, tapi dokternya juga nggak mau interaksi lah, dari jauh aja nggak mau meriksa, dikasih obat aja sama dokter. Oksigen udah disiapin belum? Belum. Cuman belakang udah mulai sehat dia. Udah. Aku pulang udah mulai sehat dia, soalnya aku suruh makan apa. Kemarin nggak mau makan, 5 hari nggak mau makan. Makanya lo kau pulang dengan alasan itu juga? Nggak terasa dia makannya kan. Oh udahlah. Udah. Nggak enak, pahit katanya. Aduh. Apanya? Lauknya aku bilang, mulutku katanya. Nah, memang kalau orang demam makan pahit emang. Ya. Kayak basi katanya. Suge-suge salah. Ada rasanya yang lain. Ada yaitu kayak basi gitu. Ya itu dia. Ya itu dia. Jadi akhirnya kan orang-orang tua kita gara-gara dapat info-info yang enggak jelas gitu kan jadi agak pahit. Copyright. Nanti dipotong slow. Enggak. Jangan dipotong-potong, enggak real nanti. Oh ya enggak real. Enggak maksudnya di part yang beberapa enggak apa-apa. Ini part yang masuk. Gimana aja? Enggak apa-apa. Aku kalau terserah kalau orang dia masukin aja. Gini, nanti enggak real, enggak kayak Om Deddy. Oh, gitu. Ini aku dikira orang kemarin potong. Kok ribut. Sebenarnya enggak kesal juga aku sama statement-statement yang terlalu keluar-keluar
bisa sebut nama ya? Bisa, sama Jering kan. Ya sama Jering gitu kan. Karena gini, Jering yang bikin kau kesal itu sampai bersuara nih mengomentarin. Sebenarnya ada beberapa poin aja, cuman kan orang salah tanggap terus. Aku benci orang-orang salah tanggap. Yang pertama yang kusuarakan kan, yang pertama poinku adalah dia bilang artis di endorse COVID. Ya, artinya siapa? Yang kutanya artinya siapa? Jangan masalah, jangan lempar bola liar gitu aja. Mm. Karena aku juga, ya kalau kayak gitu aku juga bisa lah ngelempar bola liar. Mm. Maksudnya ngomong itu kasih ini artisnya ini, itu satu. Terus dia bilang pemerintah nih pengen memiskinkan Bali gitu. Ya. Jutaan masyarakat Bali nggak punya kerjaan. Betul memang. Cuman bukan cuma di Bali. Ya. Daerah lain juga terdampak. Terutama terus yang bilang kami nih kan habis itu banyak yang bilang kami nih dari sektor pariwisata bro, cuman dapat dari sektor pariwisata. Kami nggak bisa apa-apa. Danau Toba tuh juga penghasilannya dari sektor pariwisata. Cuman nggak ribut kemana-mana. Iya, kalem aja ya. Kalem aja itu yang ku jadiin masalah. Dia bilang pemerintah nggak peduli sama Bali. Ya. Pemerintah bikin gerakan work from Bali. Itu yang bersuara itu kan kemarin ke siapa? Ke menteri, salah satu menteri kan? Pak Luhut. Pak Luhut ya. Pak Luhut yang nyuruh kan? Pak Luhut nyuruh work from Bali. Maksudnya biar Bali hidup lagi. Iya. Nggak ada work from Danau Toba. Nggak ada work from Pantai Cermin. Pantai Gudang Garam situ. Nggak ada work from dari situ. Bali, dari Bali kan? Berarti kan bukti pemerintah peduli, care. Terus artis-artis, influencer pada ke Bali. Masih tahu bahwasannya di Bali. Betul. Di Bali itu aman untuk liburan segala macam. Ya ketika mereka pulang dari Bali atau pulang dari liburan terus kena COVID mereka posting. Itu kan artinya bukan aku nakutin COVID ada. Itu masih tahu. Aku ini terinfeksi. Orang-orang yang dekat sama aku beberapa hari ini periksa. Mungkin kalian terpapar aku. Itunya. Nah, tapi mungkin kalau aku mungkin ya entah tanggapan aku ya karena mungkin Jering saya berpikir gini, ngapain diumumin? Ya udah, maksudnya gini, ngapain diumumin? Itu kan seolah-olah jadi bikin orang ketakutan gini. Apalagi ya enggak gini ya. Secara kan di media juga kadang-kadang ya dikonsumsi itu COVID segala macam. Ini aku bilang ya ada beberapa pernyataan dia yang aku setuju. Apa salah satunya? Jangan memanfaatkan momen ini karena banyak orang yang memanfaatkan momen ini. Korupsi bansos 100 triliun ya. Ya enggak tahulah nilai berapa. Itu kan dia ngomong-ngomongnya gitu, jangan mau dimain-mainin sama ini. Setuju lah sama hal itu aku. Tapi nggak setuju itu aku. Yang berlebihan ini tadi tuh ya, seolah-olah nggak peduli dengan Bali. Ya maksudnya kan? Ya sama-sama. Terus kalau misalnya kau nggak percaya, kau ngerasa ini konspirasi segala macam, gini, hargain. Aku kan sempat tahu orang-orang yang terpapar, terus berusaha sembuh. Siapa salah satunya? Marcel tuh sampai di oksigen loh, sampai sesak napas mau meninggal. Pakai ventilator itu? Iya. Cuman itunya nggak dikasih tahu kan ke orang-orang. Iya. Kalau dikasih tahu ke orang-orang kan malah makin panik orang kan. Iya dia aja nggak posting itu sih. Dia berusaha sekuat tenaga untuk sembuh aja. Tetap terlihat sehat sekarang. Orang kan nggak tahu itu. Marcel tuh sampai yang kayak gitu. Cuman terus dia bilang itu nggak bahaya. Aku pernah ngalamin tapi kayak. Ya beruntung kau dapat yang kayak gitu. Gejalanya gak banyak. Ya hargain orang-orang yang berusaha sembuh. Orang-orang yang berjuang untuk sembuh. Orang-orang yang apa? Yang kena imbas dari COVID. Yang meninggal karena COVID. Ya itu kan bicara hati nurani. Dia selalu membicarakan hati nurani apa memperjuangkan manusia segala macam. Masa gak ada hati nurani sama sesama manusia. Itu aja sama yang terakhir tuh orang-orang dia banyak ngomong kami tuh merasa terima kasih karena dia udah bersuara memperjuangkan kami. Aku kasih tahu yang memperjuangkan dirimu itu kau sendiri bukan orang lain. Jadi kalau misalnya Jering diam aja kau juga bakal diam aja. Jangan goblok jadi orang. Iya goblok ya. Aku cuma juga kesel gitu, maksudnya kan yang kena COVID kan apa namanya kayak ada berstatement tuh yang kemarin kan ku up juga tuh, bang, mamaku
kena COVID. Aku pas di swab negatif. Semua benda-benda yang ku pegang itu dipegang dia. Ku pegang juga, tapi negatif. Ku bilang, ku balas di DM tapi enggak ku tunjukin, ku bilang, "Syukur," ku bilang. "Terus ngapain kau bilang itu bersyukur kalau artinya kuat gitu?" "Berarti imun tubuhmu bagus." "Bagus," ku bilang. "Ada yang kebalikannya malah. Anaknya yang kena, mamanya yang bakal ada penyakit-penyakit jantung, penyakit ini segala macam. Malah mamanya sehat." Karena yang lagian gini, yang rawan itu kan sebenarnya untuk orang-orang tua yang terutama yang punya komplikasi. Iya, penyakit. Kalau di stand up Indonesia tuh jadi brong. Itu rawan. Rawan ya. Dia ada bronkitis, bro. Iya, ada bronkitis. Makanya namanya brong kan. Oh iya, Yudi brong, makanya bronkitis. Ada penyakit bronkitis. Dia terpapar sedikit aja, bengek dia itu ya. Kemarin kan sempat muntah tergeletak dia. Itu goblok. Buka puasa langsung minum es kan? Iya, buka puasa langsung. Tuh, dia buka puasa minum es aja dia pingsan, apalagi terpapar COVID. Itu makanya. Buat teman-teman tuh hati-hati, jangan terlalu dekat-dekat sama Yudi brong. Dia udah tua loh teman-teman. Iya. Si terus siapa lagi di yang senat Indo yang kena banyak lah. Bintang banyak. Udah banyak. Neman siapa lagi? Ya. Banyak. Yang udah sembuh kan malah banyak. Padahal aku nengok Bang Ajis kan. Bang Ajis kena kan. Padahal Bang Ajis kan vaksin loh. Vaksin. Cuman kan dia tidak terlalu ya. Dia tanpa gejala lagi. Ya itu fungsi vaksin itu bukan untuk kau tidak kena COVID. Cuman membuat imun tubuhmu menjadi naik berapa persen. Jadi kalau seandainya kau terpapar juga itu jatuhnya tidak berbahaya, hanya seperti flu biasa gitu. Siapa? Jangan takut vaksin. Vaksin bukan dimasukkan. Udah dua kali. Efek sampingnya apa? Pegel, ngantuk. Yang pertama, vaksin yang pertama. Vaksin yang kedua, lapar. Sama vaksin yang kedua tuh malah bikin aku semangat, on fire. Mau ngapain aja aku. Lain-lain berarti gejalanya juga ya? Bukan berarti sama aja kayak kena COVID juga ya? Maksudnya kayak COVID, gejalanya juga beda-beda ya? Ada orang yang kena malah vaksin kan malah ada yang demam kan? Iya, ada yang demam. Demam tinggi kan? Ada. Demam tinggi. Bahkan ada yang kena vaksin, yang vaksin juga aku pernah ada di video Neo, merah-merah. Gitu. Ada. Efek samping ternyata dijelasin di TikTok, itu dia gak ngasih tahu dia punya penyakit. Jadi virus itu bisa jadi bertolak belakang gitu. Jadi sama sekarang sama Jering sekarang udah clear. Kok clear? Gak peduli. Oh, gak peduli gue ya? Gak peduli lah. Nomor telepon dikasih. Dia ngajak nomor segala macam gue kasih. Gak ada telepon, udah lah. Gue kasih nomor telepon gue. Tapi gue kasih. Mana ada? Hah? Mana? Kok? Nanti nomor telepon ini gue kasih, nomor telepon Pak Brong gue kasih. Tai puki lo tuh anjing. Dan ini oh jelas ya sampai ya dikasih sih beneran dikasih ya mau kira enggak cuma nggak dihubungin tapi kepala kamu di friki. Nah beraninya gitu komen-komen di tempat orang gitu kena friki tadi ada yang komen nggak mau aku muka dia jelek kayak tai gitu. Tapi di orang-orang gitu. Orang fans yang ngomong-ngomong gitu? Enggak ada yang nge-tag dia, nge-mention dia. Bang, dia aja. Oh, terus dia nge-respon gitu? Di replay. Dia nge-replay. Oh. Mukanya dia kayak tai gitu. Oh. Sadar kok, kamu pernah dilempar tai kok di sini kan? Di Medan ya? Iya. Main-main lah ke Medan. Mana tahu sih. Ini enggak apa-apa. Silaturahmi. Silaturahmi. 2004 pernah sini kan? Pendopo. Nah. Bener pulsu ya. Ya. Ya maksudnya gini, kalau misalnya diajak Jering soal untuk open diskusi. Ayo mau kok. Sure lah ya. Pasti. Kalau debat sebenarnya enggak masuk akal kalau debat rasa gue. Enggak cocok sih poinnya ya. Kalau gua apa yang mau kau debatin? Rasa gue apa yang mau debatin? Ya aku enggak debat, aku bakal cuman bertanya itu sama dia. Kenapa soal orang dia pertama kali ngebalas DM ku kopas kok. Copy paste dari caption dia. Oh, isi-isi tentang yang dibayar itu endorse itu. Hah? Iya, aku baca soalnya. Ini dengan aku sih bodoh juga sih sebenarnya. Aku cari ku copy kan. Aku cari isi beritanya. Enggak terlalu bagiku kayak ada aja oknum. Yang namanya jahat pasti ada kan. Buktinya kalau di Indonesia nih siapa yang artis di endorse itu paling penting kan. Soalnya dia bersuara itu kan, artisnya siapa? Kalau ada artisnya memang capek lah kita buat ya kan. Kalau ada artisnya memang dikasih tahu, kalau memang iya bilang dia endorse siapa. Kan lumayan maksudnya yang lain-lain, kalau yang kena positif juga kan bisa di endorse juga maksudnya. Itu juga ya kan. Iyalah rugi lah kawan-kawan yang kena tapi gak di endorse.
Dia kemakan sarkasnya Bintang Emon kemarin kan. Di upload malah diupload ya. Bening lah kepala. Malah diupload ya. Aku sebenarnya suntuk aku. Suntuk kenapa kok? Males aku sebenarnya. Cuman kemarin tuh ibu tahu gitu. kok bikin video kayak gitu? Enggak tahu lah. Enggak tahu. Kena marah lah kalau tahu dia. Enggak juga. Juga. Ya ibu mantan preman. Dia aku suruh main sama ibu enggak aku tuh. Masih ku pegang mama aku. Iyalah ya. Makai gua. Masih ku pegang kakek. Padahal aku nengok kalau aku nengok ibu ya, kayaknya biasa aja. Nengok ibu kan aura, tapi kayak kalau udah dekat auranya agak beda. Makanya. Aku nengok aku belum pernah dia, belum pernah kau lagi makan tiba-tiba. Kayak pun cakep gua kontol. Iya. Langsung kawan gua pernah. Lagi makan, basa-basi dia. Ibu pun bercanda memang. Lagi makan, ibu. Aduh bu, jadi ngerepotin nih kan bu, ibu jadi masak gara-gara awak datang. Emang repotin lah kau bikimak, kata ibu ku. Kau pikir gak ngerepotin gara-gara kau masak aku kan, katanya. Lawan ku hilang serah. Kena mentalnya. Makanya ku bilang, mati kau sok-sok basa-basi kau, ku bilang. Udah dikasih makan aja, lagi main. Ya bener aku sekali jumpa sama ibu. Oh iya? Ya aku jumpa sekali sama ibu. Aku kan kadang-kadang bisa, bukan ngerasain kan, wah ini dengar aku lagi dengar podcast kau cerita tentang ibumu yang kau angkot, kau tinggalkan keretanya itu. Nah itu kan kena marah kau sama ibu kan? Oh, bukan, yang ketinggalan kereta tuh Benny. Bukan, sorry, yang uang kau mainkan kan? Yang dari 200 ribu kau mainkan judi jadi tinggal 30 ribu. Itu aku ketahuan cabut, batang leherku dipijek. Kayaknya nggak percaya orang sih kalau dengar cerita kayak gitu. Gini, muka aku sangat sesangar ini muka kau nih. Gini aku lagi gini. Dipijak gitu. Oke, leher. Itu dipijak, dilindas. Tek gitu aja. Dipijak ya gitu. Diginiin aja. Preman kau kata. Enggak, aku bilang cabut kau. Enggak. Berarti dia lebih sayang sama dia daripada kau ya? Sayang aku. Sayang sama lebih sayang sama kau, lebih dekat sama kau. Iya. Kalau bapak sama Dery. Iya, karena kan dia PNS kok kan enggak kan? Makanya. Ini lebih disupport ya. orang memang aku nggak terlalu nggak mau Oki, memang nggak terlalu dekat-dekat kali, tapi latar belakangnya aku tahu kali lah. tahu kali aku latar belakangnya mukul manajer. Tahu. Jangan manajer mana mukul anjing. Iya, kau ributin kan, kau ancam kan manajer kau dulu bola kan. Oh iya, mukul. Bukan mau kau pukul, tapi nggak dipukul, maksudnya mau kau bodoh. Iya, Jogja kan. Iya, berantem itu. Yang kau dituduh dituduh mabuk kok kan babi. Malam itu pas lagi nggak mabuk dituduh mabuk aku. Babi nih, dia ngelapor sampai ke tim, makanya aku mau dipulangkan itu. Makanya kok akhirnya nggak dimainkan. Iya, padahal aku di situ tuh kok nih jujur aja aku ya, udah kugaung-gaungkan aku mau jumpai kawanku nanti dia mau main lawan PSS Sleman. Gue bilang dia kiper, gue bilang udah kugaung nggak main. bodoh. Kok ada lah pikiran kau? Kau coba, kau banyak betul kata Ilham tadi. Emosi kau kalau nggak kau kontrol. Betul. Aku nih orangnya gini. Aku kalau nggak salah tapi dituduh panas langsung. Nggak suka aku. Langsung naik emosimu. Aku kalau betul ya betul, kalau salah ya salah. Itu kan aku betul, nggak salah aku. Masalahnya itu tapi dia kan main pukul lah. Langsung. Dia nuduh gini. Kan aku nyewa mobil sama di Jogja. Iya, tahu aku. Mobilku dipakai orang malam itu. Terus muntah di pintu mobil. Dibilang, dituduhnya aku langsung. Dia langsung bilang ke pemilik klub. Ada pemain kita namanya ini. Mau main muntah, apa mabuk sambil muntah-muntah di mobil. Kenapa kabar aku? Itulah aku gak boleh latihan, aku diskon. Nggak boleh. Oh iya, yang aku gimana kau di kamar tiduran gue? Betul. Orang itu latihan. Kan aku nggak boleh latihan. Oh. Gara-gara itu. Ya. Kau tepak. Nggak boleh latihan. Ku datang jelas kamarnya berdua melawan. Iya. Sombong lawan tuh. Oh, kontol. Keluar kau. Keluar dong. Kau tuh aku parah kan. Langsung kau pukul sih. Renteng ada. Emang ada gila-gilanya. Tapi kalau lagi gila ya, kalau lagi normal-normal aku kan baik-baik aja. Berarti kau tipe melankolis lah ya, ikutin mood lah ya. Kalau memang lagi misalnya kau lagi, kalau lagi misalnya lagi tertekan nih, dapet masalah, kau bisa jadi emosian.
Betul, kalo suntuk lagi suntuk. Lagi suntuk. Tapi kalau lagi tenang kau dapat masalah, jarang aku dapat masalah. Iya, karena ya udah, iya enggak gitu kan juga kayak gitu kan. Itu kalau iya enggak ada ketawa terus benci sama drama. Main-main ya benci drama. Settingan segala macam. Anti kali ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ya settingan ini pansos gua sama Jering kayaknya. Oh, banyak yang bilang gitu. Banyak ini. Heeh. Alah pansos gua enggak penting buatku. Bisa jadi pansos gua. Gak penting buat gue pansos-pansos itu. Dia 1 juta followersnya. Entah nebeng-nebeng gue dapet 500 kan lumayan tuh. Aku banyak lo orang gue blokin. Serius gue? Betul, gue blok. Dari sama aja gue sama manusia satu lagi di rumah ya. Siapa? Lolo. Iya kan kami setipe. Iya setipe. Kalau udah gak cocok, blok. Gak cocok, blok. Terus dia bilang pansos. Lolo apa tanggapannya? Bang Lolo, kau tahu? Kemarin kan yang aku live itu dia ngomong. Hah? Aku tahu kali orang ini kalau betul bakal dikejar sampai langit. Halo, aku cuma selalu ditakutin kata Lolo. Dia cuma takut sama mamanya. Kenal Lolo. Kenal kali ya? Kenal kali. Sama Bang Lolo tinggal sekarang serumah. Tapi ya, kok enggak pernah nikah? Harusnya kan enggak harusnya kan dalam waktu dekat ini kan. Dalam waktu dekat ini kan. Ini tayang kapan anjing? Ya ini besok Senin. Senin tayang kan. Beberapa minggu lagi. Oh, kau sama Anggi berapa tahun udah pacaran? Dua tahun? Dua hari. Komedi. Komedi. Dua, satu tahun setengah, satu tahun lebih. Bapaknya suruh tuh bilang kau udah ada kerjaan kau? Aduh, bodoh ada kau. Mana kerjaan kau? Ada lah ya. Mafia bodoh. Iya mafia dia. Mafia kan nggak ada di terus mafia itu ya. Kau nggak kau tahu mana itu ku ya? Apa? Dompetku. Di KTP ku, KTP ku apa kerjaannya? Ya mahasiswa masih, karena kan belum diganti waktu itu. Kalau misalnya kau ganti jadi apa? Jadi kalau misalnya ku ganti? Jadi apa pekerjaanmu? Ya karyawan. Karyawan swasta? Iya. Seniman KTP ku biar kau tahu ya pekerjaannya. Astagfirullahaladzim. Gak percaya kau. Kok bisa pula kau seniman anjir? Itulah kau ya. Biar pasti kau setting sama orang di Capil sana kan bang seniman tuliskan kayak gitu. Ditanya pekerjaan apa? Kau tengok? Percaya. Tidak. Jangan dikerjakan kayak gitu dong. Jangan diambil, jangan nanti dikat ya. Iya. Nanti di apa, pinjol. Iya pinjol ya. Gak percaya orang yang minjem. Kira enggak kata orang. Pinjol nanti. Seniman aku, biar tahu kok ya. Kalau ditanya nanti sama orang tua calon. Apa orang tua calon? Apa kerja? Seniman. Agak, kok masuk ular kok kan banyak nih kan. Tahu aku, kok ular kok banyak nih. Mm-mm. Mas sama orang tua Anggi, lempeng aja. Enggak ada sep langsung cinta dengan lidah okirengga. Iyalah. Masuk bisa ya. Tahu kali aku langsung nyebar langsung ya. Iya kan? Satu orang digigit. Kasian kali adik nih. Ya. Jadi dekat-dekat ya. Nanti kena kopi. mulus enggak ada masalah. Lancar. Rencana tinggal di mana sama nanti kalau udah Jakarta. Kok berarti enggak akan balik lagi ke Medan? Enggak. Sampai kapan? Ya pulang nemuin orang tua. Iya cuma gitu aja. Berarti kok memang bakal mati dan hidup berkarya di sana? Kalau kerja ya. Tapi kalau tinggal kayaknya aku mau beli rumah sini. Oh, pada akhirnya. Kok kira-kira enggak pada akhirnya beli rumah itu di sini, tapi kerja di sana kontrak-kontrak aja. Oh, gitu ya. Maksudnya disewain lah, jadi investasi. Kau nggak ada maksud gini, kalau kayak aku nih kemarin kan berencana memang sudah 5 tahun aku paling lama di Jakarta. Ternyata 2 tahun aja aku di sana paling kuat kan gitu. Nah kau itu ada kepikiran kayak gitu? Gak ada. Bakal di sana terus? Gak ada aku. Aku tuh di mana tinggal nggak pernah kepikiran. Ah, ini ya kan kau udah bawa ekor sekarang. Kalau misalnya kau udah sama? Enggak peduli aku. Mau ada ekorku mau nggak ada. Aku tuh di mana aku kerja nggak pernah kepikiran. Ah, aku sekian tahun aja lah di sini aku. Nggak ada. Aku sampai sini ya udah seberapa lah lama aku di sini. Kemarin kalau misalnya kau nggak ada kepikiran sama Bang Lolo tinggal, tinggal di mana lah kau? Kalau seandainya Bang Lolo juga nggak ada rupanya udah nikah nih misalnya, Bang Lolo udah nikah dong, udah punya anak, udah punya anak nanti. Kau kan nggak mungkin tinggal di situ terus-terusan kan? Misalnya lah kau pada saat itu kau tinggal belum sama Anggi, mau tinggal di mana kau? Kerjaan kau tak ada? Ada aja itu. Aku yakin. Yakin.
ya kok kayak percaya aku. Iya percaya gitu. Sih karena channel kok kadang-kadang duduk pun dari mana-mana. Bukan pun channel tapi ada aja tuh. Yakin ya? Yakin aja. Aku yakin aja ya. Iya. Model bismillah ya, Bang. Keluarmu model bismillah aja. Sumpah aku cuma gitu aja. Enggak ada udah jalan aja udah gitu. Dulu awal itu enggak ada kerjaan gue kan. Iya, tahu aku. Keluar aku dari rumah itu mau ngapain aku coba? Bismillah aja aku. Bapak gitu. Iya. Sama termasuk sama waktu yang awal-awal kita kok belum ada kerjaan kan, ikut stand up dulu kan. Kan belum ada kerjaan kau. Masih berjudi aja kau kan. Sekarang masih judi. Masih. Pasti partner kau sana aku tahu siapa orang. Siapa? Igan. Jajal. Aduh sumpah anjing. Partner judi. Sahabat tuh. Oh, sahabat ya. Sahabat tuh. Kau kena marki ya kau nanti kau. Apa? Kau nak marki ya kau nanti. Udah disupport. Disupport ya. Disupport. Udah lah suamiku jalankan aja lah yang. Main PS. Isi. Tahu aku biasaan itu memang. Limpul. Dibeli martabak. Disupport. Kamu kia? Iya. Ah. Difasilitasi gitu. Tapi nggak pulang deh ya. Udah kan dia kemarin. Yang ini lagi ada kerja dia nggak bisa dia harus syuting. Oh sekarang kegiatanmu Jakarta apa? Hah? Selain kerja. Kerjaanku. Iya selain kerja. Iya selain kerja apalagi nih kegiatanmu? Nggak ada. Full kerja aja. Enggak, main-main aja aku. Aku tuh kerja belum tentu seminggu. Iya, iya tahu aku. Main-main aja aku. Di Jebret TV kan? Ah, di Jebret ya. Iya, jadi MC tetap. Ya. Abis itu Bungkus dari season 2. Season 3 belum tahu jalan aja enggak. Jalan. Bungkus. Bungkus season 2, mau jalan season 3. Gua terus enggak ada lagi, enggak ada kegiatan gua ada lagi. Entah apa gitu kegiatan kau. Main bola. Main-main bola, fun-fun football. Serius nih? Itu aja kerjaanku. Hari ini main di tim ini, besok tim sana, besok tim sana. Dibayar? Enggak. Senang-senang aja? Senang-senang aja. Nambah kawan? Nambah kawan tau, aku memang manusia superlink, sumpah aku. Anak ini manusia superlink tau, Len. Kalau ibaratkan ada film bokep, dia udah punya linknya gitu lah. Baru viral. Iya kan gitu istilahnya. Kalau link kau kan banyak kali kan? Mah, ada kawan gue yang gini, sebentar. Ada ini, kan? Posisinya super banyak link. Ada kok kenal-kenal gini. Tunggu. Ada. Pasti gitu. Di Batam lagi. Aduhai. Apa itu aduhai? Agen dunia akhir. Agen dunia akhir. Semua diperjualbelikan. Enggak jual beli tapi ada. Ya ada. Di Batam. Masalah lagi kok kan. Udah clear. Udah clear. Anjing. Di Batam udah aman. Udah aman. Udah clear ya. Aku nggak ada masalah sumpah, aku tuh nggak pernah sumpah. Kok banyak masalah kok? Kok nggak pernah mau bikin masalah di Medan anjing? Aku nggak pernah mau bikin masalah sumpah aku. Nggak di sana Medan yang kayaknya bermasalah kok terus lo nama kau. Mana berarti? Ya iyalah, kira dulu mana ada masalahnya? Ya. Apa masalahnya? Namanya itu pembuka jalan. Itu makanya. Oh Bari? Siapa? Mau diburu Ilham sama Ristek. Iya. Boro aja kok model perbangkur gitu. Iya. Ini tuh awal mula. Gara-gara rasis. Iya. Karena itu awal mula. Iya, awal mula. Karena kau bergabung bersama orang yang tiga itu kan akhirnya kan diajari tutorial bikin ini kan. Bikin rusuh. Bikin rusuh kan. Iya, udahlah. Bermasalah sama. Tapi aku enggak bermasalah apa. Aku tuh betul-betul. Oh, yang penting jangan disenggol aja lagi. Memperjuangkan apa yang menurutku benar. Tapi kalau menurut orang salah kebanyakan, mampus. Apa peduli. Minta maaf kalau salah. Gitu aja. Ya namanya salah minta maaf lah. Enggak ada yang salah. Enggak jangan enggak diulangi lagi. Gitu. Tahu enggak? Jangan diulangi lagi ya. Ya, ya maaf gitu. Simpel aja ya. Hidup ini simpel sebenarnya. Hidup ini sebatas kalau buka mata, ibadah, makan, kerja, tidur. Udah gitu aja. Ada mah kecapan. Aduh, memang dunia. Gitulah ya kan kawan. Kalau bahas Anggi pokoknya udah yakin 100%. Mudah-mudahan aku doain lancar. Bismillah, mudah-mudahan gak ada masalah. Heeh. Yang apa? Aku tuh pengen resepsi di mana? Nanti. Ada resepsi. Iya, akadnya di mana? Di Bandung. Keluarganya di Bandung semua? Enggak, keluarga Tebing. Mama bapaknya Tebing? Terus dia di Bandung? Kuliah doang? Enggak, kuliah ya kuliah sama mendiang. Mendiang bapaknya? Hah? Kok ketong?
Yang bapak? Ya, bapak udah meninggal. Oh. Kemarin di Bandung. Baru-baru aja? Enggak, kan keluarga gini. Oh, iya. Karena kenapa? Tembok suasana ya? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu? Iya, oke, sosok pengganti ayah. Pasti dia akan... Tolong kok Ernest, bisa kan actingnya nangis nih. Kasih perem-perem jangan komedi. Kocok kan lah. Di tebing berarti nanti acaranya? Apa ya, akad ya? Akadnya itu. Akad itu. Jadi kan aku share ke grup. Oh yaudah, aku kasih tahu. Pokoknya karena nanti kami pasukan apa namanya komunitas Lili akan siap terjun kan? Betul. Ku ganti. Ku ganti nama grup jadi komunitas Lili ya. Komunitas stand up Indo Medan isinya komunitas Lili. Gak tahu aku maksudnya apa. Ada orang baru masuk grup kena mental out. Ku tanya dia siapa, gak dijawabnya. Ini ngomong sebentar aku tentang stand up di Medan. Kenapa lah kau rusuhi stand up di Medan? Apanya anjing kau rusuhi, udah gila kau ya. Memang nama ini besar karena salah satunya juga ada efek kau di dalamnya. Tapi kau rusuhi apa, udah gila kau ya. Kau tahu terkenal gara-gara apa komunitas stand up di Medan? Apa? Pukul dulu baru nanya kan. Lala itu bodoh. Iya, yang kalian betul mau tumbuh, aku kan nengok di situ. Iya, yang untung aku tidak ada di situ. Kalau kurasa pun masuk. Bell. Iya, tahu aku. Untung aku di atas. Kurasa kalau ada pun di situ termasuk juga tanganku. Makanya. Namanya Ilham juga. Iya, itu kan manusia saya itu kurang otak juga. Aku udah banyak bekal media jadi otakku sengklek. Aku yang... Dia kebanyakan berjemur, mah. Begadang, tidur pagi. Dia kebanyakan tidur pagi. Aku iya. Benci tidur pagi. Kena embun nih. Kena Medan ini hancur kali gara-gara gue. Enggak. Sumpah nama baiknya kacau kali yo. Di blacklist salah satu TV kan gara-gara itu kan. Aku. Enggak kau aja, Cik. Aku. Kau eh. Bukan gara-gara aku, kau. Kok. Aku enggak boleh lagi tampil di situ. Aku juga terlibat biar kau tahu ya. Karena kalian itu. Karena. Bentar. Oke, pasang dulu anjir. Enggak masang. Balas chat. Ya tahu kali aku. Oke. Itu yang kau utamakan. Oke, enggak usah, udah makan. Siapa? Gak mungkin, mana mungkin? Iyalah, gila kok ya. Kalau sempat ku bilang ini. Tahu aku? Tahu gak lah. Izin abang-abang, udah ada janji lain malam ini bang. Ya. Siapa? Oh di grup. Lebih penting yang lain ya. Gitu. Komunitas stand up Indo Medan. Tapi gitulah pokoknya, kawan-kawan. Nih aku udah lama kali nggak jumpa Wanda. Aku nih sama Wanda tidak terlalu sering menghabiskan waktu bersama. Aku kalau di stand up Indonesia tuh menghabiskan waktu sama Ilham. Karena Wanda dulu ngekos, kok ngekos dulu emang. Ngekos. Wanda ngekos. Terus karena kerja juga kan. Wanda kerja, nggak kayak Ilham pengangguran kan. Iya. Aku tuh banyak menghabiskan waktu sama Ilham. Aku nginap di rumah Ilham. Iya. Banyak. Sampai lebih sayang Bapak Ilham sama aku daripada sama Ilham. Ini sih. Ada sarapan di rumah dia. Aku ditawari. Ilham enggak. Orang itu beli sarapan. Sisa satu. Bukan untuk Ilham ya. Dibilang sama bapaknya. Kiki ada sarapan tuh, makan tuh. Pak Ilham pak. Udah kemakan aja tuh kan. Ilham gak sarapan tuh kan. Terus sama dekat sama satu lagi apa penipu. Tuan tipu. Destek. Iya. Kan penipu waktu juga tuh sama tipenya sama kayak kau kan. Ah dua-dua. Aku gak pernah ya Wanda. Aku iya. Ditipu dua manusia tuh. Wih. Ampun-ampunan kali aku. Makanya kuat kali mentalku. Iya. Aku ingat kali kejadian yang kau tahu yang laptop. Yang laptop di MW. Yang mana? Yang disuruh laptop atau kasus apa yang dibilang ristek. Kita jumpa di MW jam 12. Oh bukan. Yang datang dia jam 4 sore. Bukan. Itu. Apa itu? Itu cucut. Oh mau ngasih duit teguh aku di simpang pos. Ini pernah. Ngasih duit teguh simpang pos. Janjiku habis maghrib. Janjiku jam 6. Habis Isa dia datang. Kalau itu Ilham minta jemput aku di titik kuning. Dan jam 2 aku nunggu. Maghrib dia datang kontur. Dibilang yang macet Medan. Medan padahal semacet-macetnya kayak gitu-gitu kali ya. Waktu itu ada pembangunan underpass. Iya, underpass titik kuning. Disuruh mutar aku. Mutar kemana kau? Lagian kalaupun kau mutar dari jam 2 sampai jam 6 tuh enggak masuk di akal.
aku bukan kau aja, aku juga pernah ditipunya aku. Seringkali aku ditipu juga. Tapi tipu waktu ya, bukan tipu tipu-tipu yang lain nggak ada. Untuk OTW-nya tuh kayak nggak pernah percaya aku. Di mana? Ini udah di lobby. Sedangkan aku di lobby. Pak Wanda di mana katanya? Oh aku lagi OT, apa aku bilang di OTW aku. Gila kali gue ya OTW lo, gue tes aja gitu kan. Gila kok orang udah di lobby nungguin kau kan. Aku di lobby. Bentar lah aku jalan sini gitu. Ketahuan dia. Karena itu memang yang kau lah. Aku udah pokoknya kalau orang itu dua janji waktu ampun. Janji waktu ampun. Ampun. Ini aku lebih ke rindu aja nih. Rindu ngobrol-ngobrol sama Wanda. Iya sama. Kami dulu pernah punya waktu di radio kita ya. Iya radio habis. Waktu kau siaran ya di Mos. Dia tahu nih kasus aku mecahkan pot bunga. Yang mana? Di Mos. Oh iya tahu. Tahu lah kan ya. Aneh. Aneh tutup-tutupin juga kan. Ah, aku tiba-tiba di mau ditinggal. Ditinggal nikah apa gitu? Iya. Oh iya. Ditinggal nikah. Udah gitu kok lagi itu kalah pula judi kau itu. Ah. Ku banting pot bunga. Padahal itulah kami menutupin itu, ada kucing kami salahkan. Serius Sami, dirapatkan itu waktu itu kan. Siapa yang mecahkan pot? Siapa yang mau cakap dulu? Ribut lah ketua itu kan. Wah, itu pak kucing itu pak kucing sering berantem kucing. Itulah kenapa ditaruh di situ. Aku bangnya ajak Cina nutupin. Apa ya? Nanti Oki yang sering datang lagi gitu. Nanti Oki coba kontrol. Bukan siapa itu kan yang sering datang itu si botak-botak itu kan? Bukan pak, bukan aku bang. Nih kalau Pak Ade dengar, bukan saya itu pak. Kucing. Jelas itu kucing. Cuma pas ngamuknya kok ini. Tapi aku jujur aja, aku sama Oki itu mau pengen apa? Karena umur kita memang gak jauh beda. Karena semua orang pengen ngobrol bisa lebih dekat, cuma waktu pun gak bisa. Nanti, ya waktu kami jarang. Wanda ini bekerja. Iya. Tidak seperti dua manusia tadi, Ilham Teguh. Kayak mana lah, aku gak tinggal sama orang tua. Betul. Kalau Ilham Teguh, siuk jam segini. Sampai kalau Anda aku jadi lagi itu ya gimana udah gitu pun ngobrol-ngobrol masa depan sebenarnya enak sama Oki. Ngobrol-ngobrol sama Oki masa depan tentang gimana ke depannya, ngobrol jam 3 pagi tentang ya. Kehidupan tentang dulu. Kehidupan itu enak pecah tapi ya udah pokoknya jangan masalahnya kok sama Jering kok udah slow nggak mau aku mau tidur aku mau tidur loh. Ayo kita kami ini hari ini Bari sama Wira datang motoran dari Jakarta. Oh iya jadi jumpa motor Sumatera jadi malam ini kami bakal ngobrol bakal ketemu Wira sama Bari. Yaudah yuk duduk ini thank you. Sudah udah. Diundang di channel YouTube Abang Da. Udah mau nonton. Ayo nonton semua. Aku enggak pernah ketinggalan itu. Ya itu ya videonya Anda. Halo anak semua. Halo teman semua ya. Tapi aku tak kenapa ketawa aja.